Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat pecinta Astabrata, pecinta Mas Akbar Salam dan Mas Badar Alam. Nanti malam jangan lupa pentas live streaming di Madiun untuk Ki Akbar Salam. Tetapi ada jadwal tanggal 15 itu ada duet maut lagi. Ya, seperti ini pagelaran wayang kulit di Ngluyu, Nganjuk, Jawa Timur dengan dalang Mas Akbar Salam dan Ki Badar Alam. Dengan lakon Petruk Dadi Ratu. Petruk Dadi Ratu itu lakon yang sangat populer, yang sangat digemari. Gelarnya adalah Wel Gedwel Beh atau Tong Tong Sot. Nah, kemudian siapa saja pendukungnya, coba kita ikuti, kita besarkan ya. Teman-teman, flyer ini adalah bocoran teman-teman yang jelas dari Astabrata belum mengeluarkan. Biasanya akan dikeluarkan bila mendekati pentas, yaitu Cak Komet dan Cak Dodo adalah bintang tamunya ya. Di Tempuran Ngluyu, Nganjuk, Jawa Timur ya, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Mudah-mudahan duet maut ini adalah kelanjutan dari duet maut yang kemarin. Duet maut yang sangat dinanti-nanti, tentunya progresnya semakin bagus dan semakin banyak digemari. Karena yang paling menarik bahwa duet maut ini dilaksanakan oleh kakak beradik antara Mas Akbar Salam dan Mas Badar Alam. Kemudian teman-teman, di lain itu akan saya sampaikan ada beberapa jadwal dari Mas Badar Alam sendiri. Kita ikuti. Ini dia dalam postingannya ditulis perolehan sementara. Ada kira-kira ada 4 mata acara, 4 jobnya Mas Badar ya. Teman-teman, kalau yang Petruk Dadi Ratu itu kita belum tahu di apa, di live oleh Astabrata Media atau Badar Alam atau Babang Dalang Channel. Jadi teman-teman, kemarin ada yang bertanya bukan Babang Dalang Channel tapi Badar Alam. Memahami tentang konten YouTube teman-teman, karena namanya dulu adalah Babang Dalang Channel, maka bila Anda searching mencari tulisan Babang Dalang Channel juga akan keluar. Nanti yang keluar ya Badar Alam. Jadi seperti itu, karena dulu namanya adalah Babang Dalang Channel, sekarang diganti Badar Alam. Bisa saja searching menulis Badar Alam, kalau tidak ketemu bisa menulis Babang Dalang Channel. Seperti itu ya, untuk masalah per-youtuban yang perlu diketahui oleh teman-teman dan sahabat. Kemudian seperti apa jadwal Mas Badar Alam itu? Jadwal pagelaran wayang kulit bulan Agustus Ki Badar Alam MSN. Tentunya ada beberapa jadwal. Ada jadwal yang bersama-sama dengan adinda tercinta Mas Akbar Salam, yaitu dikala duet maut di Tempuran Ngluyu Nganjuk ya, dengan lakon ini Kamis 15 Agustus 2020 Tempuran Ngluyu Nganjuk dalang Ki Akbar Salam, lakon Petruk Dadi Ratu ya. Berarti duet ya, ini yang duet seperti ini yang sudah ditulis juga di captionnya Mas Badar Alam. Kemudian tanggal 17 Agustus Bruno Ngliman Sawan Nganjuk, lakon Wahyu Wijimulyo. Lakon Wahyu Wijimulyo di Bruno Ngliman Sawan itu dekat dengan air terjun Sedudo teman-teman. Itu tanggal 17 ya. Kemudian tanggal 19 Agustus 2024 Gebang Siwil Patian Rowo Nganjuk, lakon Banjaran Sengkuni. Waduh, Banjaran Sengkuni itu lahir sampai matinya Sengkuni Sang Moho Julik. Tentunya ini adalah lakon yang sangat seru sekali. Kemudian tanggal 29 Agustus 2024 Klimen Virtual di Sanggar Astabrata, lakon Banjaran Sinta. Klimen itu artinya
ya sederhana di Sanggar Asta Brata, tetapi yang nanggap itu tidak berada di sana. Ya, nanti yang nanggap berada di Malang atau di mana, hanya mungkin nobar menggunakan layar lebar atau TV besar, teman-teman. Kemudian lakonnya adalah Banjaran Sinta. Lakon Banjaran itu berarti melakonkan sejak lahir sampai mati ya, sampai meninggal dunia. Karena Sinta berarti ini lakon-lakon di era Ramayana. Demikianlah teman-teman, seperti gambar ini. Jadi kalau Mas Badar live-nya di YouTube Badar Alam, ada yang menulis di Babang Dalang Channel juga boleh, tapi sekarang sudah diganti Badar Alam. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, duet maut dan apa, dan jadwalnya Mas Badar Alam bulan Agustus. Mudah-mudahan Mas Badar Alam juga sukses selalu, bisa menghibur masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.